masalah pembicaraan seperti pembicaraan serius. Kita lihat seperti apa. Ayo, adik ya. Ayo. Balik sana. Detik-detik anggota TNI menyerbu Mapolres Tasikmalaya Kota. Kita tunggu. Ada apa ini? Mereka datang dengan menggunakan sepeda motor trail. Serem, keren. Dipimpin oleh Pak Kasdim. Pak Kasdim Kodim 0612 Tasikmalaya. Sedang menunggu kedatangan Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Zainal Abidin yang masih berada di dalam. Kita lihat mimik-mimik para anggota Kodim 0612 ini lumayan tegang, lumayan serius. Kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Secara tiba-tiba datang ke Mapolres menggunakan sepeda motor trail. Mulai gelisah karena Kapolres belum keluar juga menghampiri mereka. Kita lihat apa yang akan terjadi ini. Jajaran perwira TNI dari Kodim 0612 menunggu kedatangan Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Zainal Abidin. Kami keluarga besar Kodim 0612 Tasikmalaya mengucapkan Dirgahayu 777 Polri presisi untuk negeri, pemilu damai menuju Indonesia emas. Selamat.
Ucapan Dirgahayu Bayangkara Polri Presisi Grup Negeri dari Kodim 0612 Tasikmalaya. Tadinya mau gabung dengan TNI AU dari Lanud Wirya Dinata, tapi ternyata masih belum datang. Jadi sekarang yang ini dari Kodim 0612 Tasikmalaya. Pak lagi live, Pak, merasa surprise atau gimana nih, Pak? Luar biasa dari Kodim 0612 Tasikmalaya. Sinergitas TNI Polri, lanjutkan. Surprise ya, Pak ya? Luar biasa pokoknya. Kemudian, saya motong nih. Siap. Motong. Ah, siap, siap. Iya, dikasihkan ke kita. Sekarang sesi pemotongan kue. Pulang-pulang adik sih. Selamat ulang tahun. Oh ya, manisnya. Ini puasa. Sampai dengan detik ini juga masih puasa. Siap. Tapi karena kejutan luar biasa ini, kita batal. Suapin. Puasa sunat bisa kalah dengan ada rezeki. Budget yang bawa kak. Pasti lagi live ini. Sempet-sempetnya ada kejutan nih buat Memang kita buat surprise kejutan, dan ini juga sebetulnya Dandim yang ini, tapi belum ada kegiatan sehingga memerintahkan untuk saya untuk hadir di sini mengucapkan ulang tahun kepada Polres. Terima kasih, Pak Kasdi.